bab masalah munakahat. Saya pernah tanya kat satu tempat masalah munakahat. Masalah apa suami isteri. Apa hukum suami bayar air yang digunakan oleh isteri? Isteri mandi. Mandi-mandi air tu adalah 4 sen. Bukan nak kata apa 4 sen pun nak berkira. Bukan cerita tu. Cerita tanggungjawab, nak cerita tanggungjawab dan nak cerita berkaitan dengan apa nama ilmu yang mana orang tak ngaji pun. Apa hukum seorang suami membayar air yang digunakan oleh isterinya ketika mandi? Sunat ke wajib? Tak mengaji payah jawab. Sunat tak wajib. Bayar sendiri ya mandi. Pah mandi mandi, pah mandi mandi. Bayar sendiri ya. Kewajipan atas diri sendiri. Api, elektrik, siapa wajib bayar? Isteri tau. Yang kuat, maksudnya dia guna, dialah bayar tu maksudnya. Kita guna, kita bayar. Jadi, kena buat 2 meter. Tak adalah macam tu. Dari segi kewajipan, siapa guna, dialah bayar. Tetap ketika dia haid, kemudian kering haid, mandi kan untuk sembahyang. Air yang dia mandi tu, siapa wajib bayar? Dialah bayar sendiri. Dalam kitab fiqh jelas sebut. Tapi kalau dia mandi nifas, dapat anak, kemudian keluar nifas, berhenti nifas. Lepas berhenti nifas, wajiblah mandi untuk solat. Nifas tu wajib laki bayar, suami bayar. Air tu. Detail, detail. Tak belajar kitab fiqh tak jumpa benda ni. Akhir sekali lepas digabungkan, oh orang perempuan baru tahu rupanya laki aku banyak buat benda-benda sunat yang tak wajib pun bagi dia. Barulah tak ada. Saya hidup dengan abang tak pernah. Ha tu, sambung lagi ayat tu. Biasa tu bila bergaduh saya dengan abang tak pernah tambah titik tet tet tet. Barulah dia tahu. Sehari berapa kali kena bagi makan dekat isteri? Ni bab muamalat. 2 kali. Apa yang perlu wajib? Dia panggil karbohidrat ataupun makanan ruji, sama ada roti, nasi, bergantung pada negara tu lah. Kemudian satu kita panggil protein ataupun makanan besar yang ayam, ikan satu, air kosong satu. Tu je yang wajib. Sehari 2 kali, satu petang, satu pagi, satu lagi petang ataupun malam. 2 kali je. Habis yang penuh almari, penuh peti ais tu apa? Masa kahwin tak ada dagu. Dah faham dah tu. Bila dah 30 kahwin, 30 tahun kahwin, dagu ada 3. Berlipat. Habis makan tu semua sunat. Jadi terima kasihlah kat laki tu. Setahun berapa helai baju? 2. 2 helai je wajib. Setahun 2 helai. Apa yang penuh almari tu? Barulah ada terima kasih tu. Itu banyak lagi kalau saya nak sebutlah. Banyak lagi. Kalau beli okey, beli katil. Katil tu siapa punya? Okey, dia kahwin. Bila kahwin biasa bujang tidur macam tu je. Bila dah kahwin belilah katil. Soalannya katil sama punya. Penting benda ni. Sebab apa saya sebut penting? Baru ni baru mati ya, suami dia mati. Kemudian mak dia tuntut katil. Katil tu harga 18,000 kot agaknya. Sampai tuntut macam tu. Katil tu. Soalannya siapa punya? Okey, bang, apa ni nak masak ni bang? Beli blender. Laki dia beli blender. Ini cerita laki belilah. Kalau isteri beli pakai duit dia, memang dia punya, settle masalah. Ini cerita suami, dia pun beli blender, anah blender. Soalannya siapa punya blender tu? Sebab apa? Penting. Bila mati kena faraid tu. Kena faraid tu bagi tu. 1/3 kena bagi tu. Kepala mayat, kalau orang setengah orang panggil kepala mayat bila mati kan. Tahu kepala mayat? Biasa orang perempuan dapat kepala mayat tu. Oh, tak tahu sini eh. Ada orang tahu ni. Lepas tu mak dia ada hak jika blender tu laki dia punya. Suami dia beli sebab isteri kata nak masak cili, nak blender lah. Suami dia pun beli, letak dekat rumah, blender cili. Itu ada harga tu. Jadi jika suami dia mati dan blender tu jika isteri dia punya, tak kena faraid. Jika laki dia punya, kena faraid. Laki dia ada mak, mak ni bahagian ada bahagian tudung. Tapi ada lah. Akhir sekali halal beralal. Halal beralal cerita lain. Ah, tak apalah, aku tak nak lah. Aku tak nak tak apa. Tak apalah, aku ambil lah. Tak apa, tu cerita. Tapi dari segi hukum tu, kenalah mengaji. Katil siapa punya? Katil tu isteri punya. Walaupun duit laki beli. Laki kata, oh dah kahwin, kenalah beli katil. Dia beli katil. Katil dia beli tu isteri punya. Jika mati suami, tak kena faraid. Tak kena faraid. Tak kena. Berbeza dengan sofa. Beli sofa, kena faraid tu. Sebab tu kena minta halal beralal. Tu tak apalah. Dari segi hukumnya, kena faraid tu sofa. Kenapa pula katil? Sebab
beli tu sebab isteri. Beli blender sebab isteri. Bukan sebab dia, isteri punya. Jika dia kata ini saya hadiahkan ke awak, habislah, benda jelas. Memang dia punya lah. Ataupun bang nak ambil duit ni, abang pergi beli blender. Kalau macam tu memang isteri punya lah. Ini tak sebut, tak sebut, tak disebut. Banyak benda-benda lain penting perkara ni. Jadi wajib belajar, wajib belajar berkaitan dengan munakahat, muamalat, ibadah dan sebagainya. Wajib belajar. Kalau tidak, bimbanglah. Bimbang.